Balik lagi di channel RB Auto Media dan bersama gue Rais. Di video kali ini kita bakal share livery mobil Toyota GT86 yang dipakai sama Mas Rengga Mahendra ya. Bagi kalian yang gak kenal sama drifter satu ini, drifter ini sebenarnya udah cukup lama berkiprah di dunia drifting guys. Bahkan dulu dia itu drifting pakai mobil yang cukup rare dan juga eksotik ya bisa dibilang. Nah, bagi kalian yang penasaran apa aja mobil yang dia pakai, kalian bisa buka IG-nya Rengga Mahendra, guys. Nah, kalian scroll aja sampai bawah, ntar banyak itu postingan-postingan drifting-drifting zaman dulu gitu kan. Nah, GT86 ini juga cukup unik ya, dan suaranya sangat sangar waktu di vlog IDS Round 1 ya, di vlog RB Auto Media kalian bisa tonton. Mobil ini itu kenceng banget suaranya dan gila, powernya mantap banget. Yang kenapa bisa keren? Karena mesinnya 3UZ guys. Tapi sayangnya di game ini nggak ada mesin 3UZ gitu loh. Nah, kita buat livery ini sebenarnya udah rencana lumayan lama. Tapi karena ada yang komen bang buatin livery Rengga Mahendra, itu makin mendorong gue buat bikin livery ini dan lebih cepet-cepet lagi biar upload gitu loh. Oke, tanpa banyak lama-lama lagi, langsung aja kita ke bagian body recommended. Dan sebelum ke bagian body recommended, jangan lupa subscribe channel RB Auto Media. Dan bila ada iklan di video ini, jangan di skip-skip supaya channel ini semakin berkembang dan bisa menghadirkan video-video yang berkualitas buat kalian semua guys. Oke, untuk base mobilnya adalah GT86. Dan langsung aja kita mulai dari bagian cup scene. Di sini kita gunain yang stock. Selanjutnya untuk bagian fender samping ini kita gunain yang model seperti ini ya guys. Nih, jadi ini Rocket Bunny, tapi Rocket Bunny itu nggak full guys, cuma segini doang. Kalau nggak salah ya, ini namanya Rocket Bunny V1, tapi kalau gua salah kalian bisa koreksi aja di kolom komentar. Nah, terus untuk bagian lampu depan di sini kita gunain stock. Kalian jangan gunain lampu BRZ karena tuh beda ya guys. Karena lampunya juga diganti sama lampu yang kayak gitu tuh guys, LED gitu. Nah, oke, sekarang langsung kita ke bumper depan. Kita gunain bumper yang stock ya, stock. Ya, benar-benar stok ini standar bumper depannya. Stok. Tapi yang TRD nih model seperti ini. Kan ada yang model ini tahun 2018-an kalau nggak salah, dan ini yang model lamanya. Gitu guys. Nah, terus untuk bagian side skirt samping kita gunain yang dari Rocket Bunny di sini. Terus untuk bagian fender belakang kita gunain yang model seperti ini ya. Ini Rocket Bunny nih, guys. Nah, ini Rocket Bunny V1-nya seperti ini. Kalau nggak salah namanya Rocket Bunny V1, guys. Nah, terus untuk bagian lampu belakang kalian gunain yang modelnya seperti ini ya. Ini lampu yang TRD, versi TRD guys. Gitu. Yang tahun 2018 juga kalau nggak salah. Dan untuk bagian bumper belakang kita gunain stock. Untuk bagian spoiler kita nggak pasangin apa-apa, atap nggak usah. Nah, spion kalian gunain yang model stock ini. Nah, selanjutnya untuk bagian velg belakang kita gunain velg yang modelnya seperti ini. Ini mirip aja sama dunia aslinya. Ukur dengan ukuran M dan ET1 yang warnanya seperti ini. Nah, untuk bagian velg depannya ini berbeda ya, dia belang. Untuk bagian depan ini modelnya seperti ini dengan ukuran M dan ET1. Dan untuk bagian shockbreaker kita gunain warna hijau. Kenapa pakai warna hijau bang? Kenapa biasanya pakai warna merah? Kenapa biasanya juga nggak pakai yang BC Racing? Karena apa? Karena gue cuma pengen ngikutin aja sih model aslinya ya. Karena suspensinya kita lapan sama Rengga Mahendra ini warnanya hijau gitu. Untuk merknya gue kurang pasti ya, jadi nggak sebut merek aja, gue cuma kasih tahu warnanya hijau kalau nggak salah. Nah, kalau nggak salah hijau ya, emang hijau, nggak pakai kalau nggak salah guys. Nah, terus untuk bagian kaliper kita gunain warnanya orange. Untuk bagian knalpot di sini kita gunain yang strike pipe gini. Nah, terus untuk bagian interior kita gunain ini tachometer full digital, setir yang ada strip kuningnya, rem tangan hidrolik, dan tuas personeling. Shift knob kita gunain mode seperti ini. Untuk bagian bucket seat kita gunain full hitam, harness hitam, dan roll check full roll check guys. Untuk bagian mesin terserah kalian mau pakai mesin apa, tapi di sini pilihannya ya kalau nggak mesin boxer ya kalian pakai mesin JZ gitu lah. Di sini kita JZ full upgrade ya. Terus untuk bagian setup kaki-kakinya kalian bisa ikutin, karena ini kita ikutin sih ya sama settingan mobil driver Rengga Mahendra di dunia asli guys. Kurang lebih posisinya seperti ini guys gitu. Dan untuk bagian livery di sini ya, pemilihan catnya di sini kita pencet kita pilih warna matte ya di sini. Itu warna matte.
kita tetap, dan kalian putihin aja. Dan untuk bagian roll checknya di sini kita pakai kode 171717FF. Untuk bagian piping turbo terserah kalian mau kalian warnain apa, di sini kita standar aja. Untuk bagian livery di body ada 649 layer, sisa satu layer lagi guys. Dan uniknya apa? Ya, jadi ini kan body kit Rocket Bunny V1 ya. Kalau nggak salah, kalau kalian tahu ini body kit apa? Tapi kalau menurut gue sih ini Rocket Bunny V1 sih. Kalau kalian yang lebih tahu, kalian bisa komen di bawah. Nah, untuk bagian bumper depannya nih, ini kita pakai bumper depan dari TRD body kit nih ya, pakai shading tapi ini guys. Nih, tuh guys. Oke, okay? Ini biasa aja. Habis itu tambahin ini, gokil banget. Nah, terus untuk bagian samping sini ada SSFC. Nah, sebenarnya ini bukan pertama kalinya kita bikin livery SSFC SS Group ya. Kita udah pernah buat ya, tim SS GRT itu punyanya Mas Gandara Rifki, abis itu sekarang Rengga Mahendra guys gitu. Sini ada sponsor SS Group, di atas SS Group ada SSFC, SS itu SS GRT ini harusnya, tapi kita nggak bisa bikin full asli karena bakal layar terbatas. Dan sponsor-sponsor yang sisanya ini hanya mirip-mirip aja guys, kita buat biar lebih mirip aja. Nah, terus di sini juga ada sponsor nih, kita miripin juga, tentunya modelnya jadi lebih sama. Di sini ada juga ada pengikat bagasi ya kan. Nah, terus untuk di sini shadingnya juga nggak terlalu banyak ya kan, secukupnya aja. Dan di sini kalau kalian lihat ada titik putih kan. Nah, itu kenapa bang, kok ada kayak gituan sih? Ganggu banget. Sebenarnya kalau kalian gak suka, kalian bisa matiin. Tapi konsekuensinya adalah liverynya jadi gak mirip sama di dunia aslinya guys. Karena di dunia aslinya itu spionnya putih. Nah, cara warnain spion GT86 itu, ya mau gak mau ya gini guys tuh. Oke, kelihatan kan? Tuh, dia emang harus penempatannya di situ guys. Itu tadi ngomong-ngomong SMS ngapain masuk dah? Ngeselin banget. Nah, kita lanjut ke bagian livery di window. Di sini ada 218 layer, di sini ada banner IDS, ada artworks. Terus di depan lampunya seperti ini guys, modelnya tuh mantep banget ya. Nah, kita ikutin sesuai model di aslinya. Dan di bagian belakangnya ini dari FRB Bali untuk tail lights-nya guys, kalian bisa cari. Nah, mungkin kita taruh linknya di deskripsi. Nah, terus di sini itu ada apa? Ya, di bagian putihnya ini bukan bagian merah ya, yang bagian putihnya aja itu kita lebih gelapin, kita lebih smoke supaya lebih mirip sama di dunia aslinya guys, di realnya bang gitu. Nah, oke, okay. Mungkin bagi kalian suka dengar livery ini langsung aja sikat link pastemin di bawah. Dan jangan lupa kalau kalian posting di akun sosial media kami, bisa tag semua akun sosial media RB Auto Media. Kalau kalian nggak tahu akun sosial media kita apa, kalian bisa lihat di pojok kanan layar kalian guys gitu. Oke, okay. Kita aja komen di bawah mau livery siapa lagi yang bakal kita buatin, livery Indonesia, drifter Indonesia ya, atau livery Thailand atau apalah itu ya kan. Kita aja, jangan lupa klik like, comment, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel RB Auto Media. Dan bila ada kalian di video ini, jangan skip supaya channel ini semakin berkembang dan bisa menghadirkan video-video yang berkualitas buat kalian semua guys. Oke, okay, thank you supportnya. Gue Rais, bye-bye.